Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Irulia Rindiani. I'm from Engineering Faculty, Industrial Engineering Study Program. I made this video to participate in the 2021 Technical Expo. This video contains the title of my thesis, Hijab Bakat Business Development Strategy Using SWOT Analysis and Balance Scorecard. And I would like to thank Mr. Sutesna Juhara and Mr. Kamaluddin who have guided me to complete this thesis. Okay, no more talking. Enjoy this video. Happy watching. Latar belakangi saya mengambil judul ini yang pertama yaitu peluang membuka lapangan pekerjaan. Kita sebagai generasi muda dapat ikut berperan dalam memajukan pendapatan atau perekonomian negara. Salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang kedua, UKM. Membuka lapangan pekerjaan salah satunya yaitu membuka usaha atau bisnis buka hijab ini atau yang lainnya. UKM Indonesia memiliki peran penting dalam membangun perekonomian Indonesia. UKM berperan membangun dan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk dapat bersaing dengan UKM yang lainnya, dibutuhkan strategi pengembangan usaha. Untuk itu, dapat dilihat dari pengukuran kinerja karyawan. Maka dari itu, saya menggunakan metode analisis SWOT dan balance scorecard.